Alhamdulillah, jadi kami dapat pelayanan mobil vaksin yang sekarang ini khusus bagi warga masyarakat Pisangan Baru yang berlokasi di SD 01 Kelurahan Pisangan Baru. Targetnya dari Magenta dipersiapkan 100 orang warga yang untuk divaksin. Alhamdulillah ada yang warga masyarakat yang daftar melalui aplikasi Jaki. Tadi sudah hadir sekitar 11 orang yang mendaftar melalui aplikasi Jaki dan kita sudah layani. Kurang lebih dari target aplikasi Jaki tadi kurang lebih ada 15 orang, tetapi yang 11 hadir di sini di lokasi SD 01. Kami hasil evaluasi di lapangan bahwa yang sekarang pun ditargetkan 100, ternyata yang antusias warga begitu sangat respon. Yang hadir 120, sudah ada penambahan kuota, jadi dari 100 jadi 20. Dan ini kami mengharapkan bahwa untuk kedepannya ada kegiatan vaksin mobil di wilayah Kelurahan Pisangan Baru karena masyarakat sangat-sangat membutuhkan seperti itu. Sepertinya akan ada penambahan bagi seluruh warga masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Pisangan Baru. Saya selaku Lurah Pisangan Baru menghimbau kepada seluruh masyarakat, walaupun sudah divaksin, tetap kedepankan protokol kesehatan, yaitu wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah, tidak keluar kemana-mana apabila tidak ada hal yang sangat penting seperti itu. Harapan dari adanya pemberian vaksin terhadap masyarakat sedikit tidaknya akan menambah kekebalan tubuh daripada warga masyarakat khususnya di Pisangan Baru, sehingga kasus COVID yang ada di DKI Jakarta khususnya di Pisangan Baru bisa sedikit ditekan, dan untuk penyebarannya juga pun bisa kita tekan. Denis Dwi Kasandi. Denis Dwi Kasandi. Dwi Kasandi, umur 12. 12 tahun. Tinggal di mana, Dek? Pisangan Baru. Pisangan Baru. Datang ke sini dalam tujuan apa nih, Dek? Vaksinasi. Vaksin. Ada kendala nggak, Dek? Enggak. Nggak ada. Senang dong, Dek, berarti kalau udah divaksin. Senang. Tetap jaga protokol kesehatan. Iya. Ada pesan untuk teman-teman sekolah lainnya nggak, Dek, untuk agar ikut mengikuti vaksin? Harus berani, jangan takut sama jarum suntik. Jarum suntik. Tadi malam. Kalau tadi malam, mudah dong mas artinya? Sangat membantu sih, dan sangat mudah banget buat proses lebih cepat. Artinya tidak ada kendala sinyal ataupun gangguan? Untuk sinyal, untuk kendala tidak ada. Yang ada bisa mempercepat dapat apa? Kayak seperti Jaki ini membantu. Aktivitas apa? Untuk aktivitas saya sudah bekerja. Sudah bekerja. Artinya dengan adanya vaksinasi ini sedikit lebih aman ya? Alhamdulillah sedikit lebih aman.